Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang saya ada di Toyota Yaris. Ini adalah Toyota Yaris Joker tahun 2018. Ini adalah salah satu kendaraan harian saya. Ganti-gantian sama si Sonet itu juga. Nah, berapa hari terakhir ini muncul notifikasi itu kalau baterai di remote-nya ini, remote mobil ini baterainya udah hampir habis gitu. Jadi segera diganti, muncul di MID-nya situ. Saya bawa ke Toyotanya, perlu diganti nggak dan berapa harganya. Nah, waktu saya bawa, dia cek katanya nggak apa-apa ini, jadi suruh bawa pulang dulu. Dan harganya kalau nggak salah 130-an lah, saya lupa, pokoknya 100 lebih lah. Nah, oke, saya bawa pulang. Tapi kemudian berapa hari kemudian itu muncul lagi tuh notifikasinya. Nah, saya jadi khawatir juga kan, soalnya kadang mobil ini dipakai istri juga, takutnya kalau dia tengah jalan mati kuncinya habis kan, nggak bisa buka, saya nggak tahu ya. Tapi daripada kan, udahlah saya ganti aja. Tapi teman saya bilang ganti aja sendiri, baterainya beli online, harganya murah. Pas saya cek harganya benar, ternyata murah banget. Memang saya baca di internet sih disarankan ganti ke Toyotanya, disarankan, karena bukanya itu perlu prosedur khusus lah, dan baterainya memang lebih tahan lama lah. Ya mungkin memang benar, mungkin ya, tapi ya saya pengen coba lah, iseng-iseng lah sekaligus. Kalau seandainya memang bisa, saya bisa kasih info ke teman-teman juga. Nah, saya nggak tahu nih, bisa apa enggak. Jadi deg-degan juga. Tapi harusnya sih bisa ya, semoga aja bisa ya. Semoga aja. Jadi kalau kalian teman-teman mau ikutan ganti juga, ganti sendiri, hati-hati, do it at your own risk ya. Takutnya memang ada kerusakan atau apa. Saya juga belum pernah nih soalnya. Oke, sekarang ini saya menuju rumah, saya mau ganti dulu baterainya. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita mulai ganti. Di sini yang dipersiapkan adalah baterai kancing. Ini mereknya apapun, yang jelas tipenya ini CR2032. Terus kemudian obeng minus, ini saya pakai yang ukuran sedang, dan kuncinya itu sendiri. Nah, kalau kuncinya ini, pertama-tama kita copot dulu si ininya nih. Kuncinya ini kita copot dulu, caranya ini kita tekan ke bawah, kita tarik keluar. Nah, jadi bunyinya tinggal seperti ini, remote-nya. Nah, ini kan bolong nih. Nah, ini nanti yang akan kita coba untuk buka gitu, pakai si obeng ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu kemasannya ini. Baterainya. Ya, CR2032. Sekarang kita coba buka aja, pelan-pelan aja. Jadi di sini kan ada lubang nih. Ini kita coba buka pelan-pelan pakai obeng ini. Buka setiap sisinya sampai dia bisa kebuka dengan baik. Begitu sisi yang sini sudah kebuka, sekarang coba yang sisi satu lagi. Oke, sekarang bisa kita buka semua, tapi pelan-pelan bukanya. Nah, seperti ini kira-kira nih. Nah, sekarang baterainya lokasinya di sini. Nah, kita coba buka aja. Nah, seperti kita lihat di sini, ini juga sama CR2032, jadi harus sama. Sekarang kita coba keluarkan si baterai ini. Nah, baterainya kita bisa keluarkan. Nah, sekarang kita pasang baterai yang baru dengan posisi yang sama. Jadi yang ada tulisannya menghadap ke atas. Pasang.
masukkan sampai posisinya betul-betul pas ya. Tuh, jadi dia benar-benar pas di bawah ini. Baru kita tutup lagi. Nah, supaya nggak kena debu. Gitu. Nah, kalau sudah, baru kita tutup lagi. Pastikan semuanya tertutup dengan bagus, dengan baik, dengan rapi. Nah, kalau sudah, kita pasang lagi bawahnya. Sekarang mari kita coba. Oke, sekarang udah kita ganti, kita coba aja langsung. Wah, bisa. Oke, sekarang coba kita masuk ya, apa ada notifikasinya lagi. Udah gak ada notifikasi lagi. Biasa suka muncul tuh di sini kalau habis key battery low ya gitu. Ya, ada suka muncul di sini nih, key battery low. Nah, kalau nggak ada ya berarti sudah bisa nih. Matikan. Ya, biasa waktu dimatikan dia muncul di situ. Key battery low, please replace atau gimana seperti itulah kira-kira. Ya, gitu aja sih. Berarti berfungsi. Jadi ini alternatif aja kalau kalian mau ganti baterai nggak sempat ke dealernya, nggak sempat ke bengkel resminya, bisa ganti sendiri, tapi lakukan dengan hati-hati dan do it at your own risk. Hati-hati aja pokoknya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan.